Hello, what is up guys? It's me Pacific and today we are back again for another Genshin Impact. So hari ni apa yang aku nak buat ialah aku nak tunjuk korang showcase aku menggunakan Jin punya Sunfire team. Tapi tak adalah macam showcase sangat, dia just macam try out, something like that. Sebab sekarang ni pun memang aku rajin jugalah guna Sunfire Jin and aku rasa ramai juga kau tak tahu apakah itu Sunfire Jin. Nanti aku akan explain apakah itu Sunfire Jin. Tapi sebelum tu, seperti biasalah, it's sponsor time by Gamer Missy. Sempena hari raya yang akan tiba tak lama lagi, Gamer Missy ada buat promosi di mana korang boleh dapat diskaun sebanyak 10% untuk setiap pembelian game, accessories dan merchandise. Gamer Missy juga ada menjual permainan berbentuk card game seperti Digimon, Cardfight Vanguard dan banyak lagi. Bagi penduduk Johor, Gamer Missy juga ada menyediakan tempat lepak corner di mana korang boleh bermain game walaupun korang tidak memiliki konsol. Promosi ini bermula 20 April hinggalah 30 Mei 2022. So, kalau korang berminat untuk membuat pembelian di kedai Gamer Missy secara walk-in ataupun online, jangan lupa untuk gunakan voucher kod GM Faziraya 10 untuk dapat diskaun dan offer tersebut. Stok adalah terhad, so siapa cepat, dia dapat. Untuk maklumat lanjut, bolehlah singgah di Facebook dan Instagram Gamer Missy ataupun WhatsApp saja menerusi nombor yang berikut. Terima kasih dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri saya ucapkan kepada korang semua. So, apakah itu Sunfire Jin? Marilah aku tunjuk jap. Sunfire is the interaction between Jin Q and Bennett Q. Means Jin punya burst and Bennett punya burst. In this scenario, Jin self-swirls the pyro applied to her by Bennett Q to damage the enemy. The damage is affected by elemental mastery, which makes it a viable strategy to build EM on Jin in a comb using Sunfire. Alright, sekarang macam mana? Korang dah faham belum Sunfire Jin? Tapi kalau still tak faham, jangan risau. Aku ada lagi satu benda nak tunjuk korang. Aku ada terjumpa video sunfirejin.exe ni dekat YouTube. So aku ada tengok juga macam menarik. So jom aku tunjuk korang apakah yang dibuat ni. Okay, dia guna field beat Varanese Madara. Elemental mastery dia 406, not bad. Jin Q, Bennett Q. Jin Q. Alright. Oh damn. Look at that damage. Melt team. Okay, dia guna Shenhe dengan Ganyu. Aku boleh try ni jap lagi. Oh she's 53k. Damn. Okay, video EXE memang kena macam ni kot dia punya editing. Over vape, dia guna Jingchu dengan Raiden Shogun. Pun aku ada, aku boleh try juga jap lagi. 260k. Damn. Okay, editing dia lain macam. Tapi serious, OP gila Sunfire Jin ni. Shield Breaker. Yeah. Lagi satu paling shock kalau ada Electro yang orang besar tu, benda nama dia, yang selalu ada shield tu. Memang senang lah kalau guna Jin dengan Bennett Q. Nice. So yeah, itulah dia Sunfire Jin. Alright, now kita dah tahu semuanya apakah itu Sunfire Jin, blah blah blah. And it's time to try untuk diri sendiri. Party setup dulu, aku nak guna Jin. Lepas tu Benny of course. And tak silap aku guna dengan Ayato pun macam Chun tau. Tapi aku nak try guna Melt Ganyu sebab tengok macam not bad tadi dia buat kan. So marilah kita try. Alright, now aku dah sampai dekat tempat yang nak bantai si Ring Guard tu. Tapi sebelum tu aku nak tukar dulu Jin punya build. Sebab yang macam tadi yang korang nampak, dia ada cakap nak guna Sunfire Jin semua kena build EM, Elemental Mastery. So let me change it first, artifacts. And ni, oh yeah, by the way kita kena guna 4 piece Varidison Venera. And semuanya EM lah untuk Sunfire ni. So ni aku tukar Varidison. Ada EM40 boleh lah kan. Ni dah Varidison. Lepas tu ni, aku rasa aku ada yang EM kot. Energy Recharge. Ya, dia antara dua lah. Energy Recharge ataupun EM. So macam ni aku tak ada EM. So aku ambil ER lah. Pun boleh. Tak ada masalah. And ni pun boleh lah kot. And last aku punya ni aku nak guna apa eh. Sekarang ni aku dah ada 4 piece Varidison. So maybe aku just ambil EM kot. Ya, ni ada EM. So kita switch lah. And ni physical damage. Kalau boleh aku nak tukar lain tau. Tapi masalahnya tak ada Varidison yang lain. So tak apalah, kita just guna yang ni je lah.
And mari aku check jap attributes. Details aku punya EM268. Bolehlah. Energy recharge 166 pun. Bolehlah. Not bad lah. Untuk weapon ni aku just guna ni je kot. Tak payah tukar. So let's go. Kita bantai dia. First kita kena guna Bennett Q. And then Genie Q. Lepas tu guna Gun Yu eh. Lepas tu ni. Lepas tu. Shenhe. And Gun Yu. Tengok berapa banyak dapat. Sheesh. One shot eh. 30k dengan 56k. Holy sheesh. Memang kau-kau gila. Sunfire Jin. Jin dengan Benny. What a combo. Jom kita bantai dia lagi. Aku dah shock pula guna Sunfire Jin ni. So yeah, you're gonna die. And then ni. Lepas tu Shen He. And Gan Yu. Alamak. Cepat. One shot. Alamak, tak menjadi. But still 30k. Not that bad. Cuma tadi tu, lagilah. 56k. Not bad at all. Alright, tadi dah settle dekat Shen He dengan Gan Yu. Now aku nak try guna Jing Shu and Bal pula. Sebab kalau tengok video tadi pun, diorang ada guna ni kan. So let's try lah. First of all, kita kena hancurkan dia punya ni dulu. Let lu. Okay, dah hancur. And now kita guna ni. Lepas tu Jin. Lepas tu Jing Chu. And now Bal. One shot. Nah, tak menjadi. Why tak menjadi? Ataupun aku kena guna Jing Chu punya burst. Tu aku tak sure sangat. Alright, marilah kita try lagi sekali dekat robot besar ni pula. And now, bangun please. Wakey. Alamak, asalah ada robot tu datang sekali. Jangan sibuk. Why dia sibuk? Aku nak bantai dia ni je sebenarnya. Okay, whatever. I don't care. And now, Bal. Come on. Okay. Not bad. 89k tadi tu. Hampir 100k. Walaupun aku punya Bal still not that good lah dia punya build sebenarnya. And aku punya Jing Chu pun baru level. Level berapa eh? Dia level 40 ke 50. Dapat 89k. Not bad. I like that. Nampak jugalah perbezaan dia eh, macam mana. Alright, last aku nak try bantai si Primo Jovishap ni menggunakan Ayato. Sebab memang aku ada tengok juga ramai orang cakap Sunfire Jin ni shock guna dengan Ayato. But yeah, aku tak sure aku punya boleh menjadi ke tak. Tapi tak apalah, kita just try saja. Kuat-kuat menjadi tu nice lah. Aku bawa dia dengan Gan Yu sekali. Okay, dia dah bangun. Alright. Gan Yu Q. Ayato Q. Alamak. Alright. Now Ayato. Not bad. Damage dia not bad. Not that bad Ayato. Alright, aku akan try lagi sekali tapi tak guna Gan Yu punya Q. Aku just ni. And then ni. Alright, now Ayato. Come on, where's the 20k? Okay, fine. Walaupun tak berapa menjadi, but boleh lah kot. Tak tahulah, aku pun tak sure. Dia sepatutnya boleh dapat 20k plus tau. Tapi aku punya tak menjadi. I don't know why. Maybe sebab aku punya Bennett tak full build ke? Ataupun aku punya Jin tak cukup EM atau ER? Aku tak sure. Tapi kalau korang nak try, silalah try nanti. Memang shock gila guna Sunfire Jin ni. So yeah, itulah dia Sunfire Jin yang aku nak tunjuk dekat korang. Tapi apa yang aku kena buat ialah untuk aku punya Jin, aku kena naikkan dia punya ER and EM. And maybe kena tukar weapon juga. Untuk Bennett pun sebenarnya, dia punya burst aku baru level 4 or 5, something like that. Maybe kalau aku dah lagi tinggi, lagi menjadilah dia punya Sunfire tu. Tapi kalau korang punya karakter semua build dah memang nice and nak try Sunfire ni, aku memang suggest korang untuk try. Anyway, that's all for today. Aku harap korang enjoy dengan video hari ni. And kalau korang enjoy, janganlah lupa untuk like and subscribe sekali.
Kalau korang belum join membership, joinlah sekarang and become fair generous today. Thank you guys for watching and I'll see you guys in the next video. See ya! We'll be right back.